Saya baru datang ke antrian di Pulau Telo dari arah Palangkaraya ke Banjarmasin. Alhamdulillah, dari jarak 100 meter, rupanya ini giliran saya untuk berjalan. Jadi saya menunggu tidak sampai 1 menit. Sudah diizinkan untuk melewati jembatan Pulau Telo yang mengalami perbaikan. Nah, ini suasana perbaikan jembatan Pulau Telo. Jadi kita lihat pekerjaan pembangunan ini baru difokuskan pada satu bagian ini saja. Mudah-mudahan ini tidak akan berlangsung lama. Jadi kita lihat hanya kecil saja atau sebagian dari jembatan ini yang diperbaiki. Dan kita lihat tidak terlalu banyak antrian di Strang ya. Antrian paling cuma sekitar 50 meter. Oke, terima kasih.